yang kedua double combo. Saya akan bermain di area Seagull Bay 2. Sebenarnya saya sudah memainkan game ini dan saya sudah mendapat bintang 3 dan saya akan membagikan tutorial ini agar menang dan mendapat bintang 3 kepada kalian ya guys. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng serta beri komentar di bawah sini ya guys. Saya akan skip percakapannya guys. Saya akan memakai ini semua adalah alat-alat sabuk saya. Akan memakai alat teleportasi. Fungsinya agar misalnya jika mereka terkena alat ini, mereka akan pergi jauh dari sini entah kemana. Kita tunggu yang ini, polisi yang ini ya guys, sampai mendekat lalu kita putih ya, akhirnya dia juga terkena guys ya. Jika kita lewat di depan sini, ini adalah cermin. Jika kita jalan di sini, kita akan tertangkap. Jadi saya menggunakan ramuan menghilang. Kita mendapat penyedot vakum dan kita menghilang dulu sampai semuanya pergi. Kita tidak terlihat dan langsung kita lari ya, kita menang guys. Kita lihat apakah kita mendapat 3 bintang, yaitu nilai yang sempurna. Yeay. Baiklah, sampai situ saja video tutorial kali ini dan selamat mencoba ya guys.